Jawaban Boeing atas pernyataan Sekretaris Angkatan Udara Amerika Serikat Frank Kendall yang mengatakan memiliki lebih banyak pesawat angkut dan pesawat tanker pengisian bahan bakar udara siluman. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Akan sangat penting dalam konflik kelas atas di masa depan. Boeing telah memajang model skala pesawat konsep BWB Siluman tersebut di IAEA Skite Forum and Exposition pada tanggal 23 hingga 27 Januari 2023 di Washington DC. Program ini adalah mengembangkan pesawat angkut super STOL atau memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat dalam jarak sangat pendek. Perwakilan Boeing menyebut, pesawat BWB menawarkan efisiensi bahan bakar sekitar 30% lebih besar dibanding pesawat kargo tradisional seperti C-130J Super Hercules dengan kapasitas muatan yang sama. Kehadiran pesawat angkut siluman, terutama varian tanker, dapat mendukung jet siluman generasi ke-5 dan ke-6 memperjauh jangkauan tempurnya. Meskipun desain BWB memiliki platform sayap terbang seperti tampilan pembom B-2 dan B-21, konfigurasi ini tidak secara otomatis bercitra radar rendah. Manfaat langsung yang ditawarkan desain BWB ini berkaitan dengan efisiensi aerodinamis yang lebih besar, artinya dapat menghemat penggunaan bahan bakar dan meningkatkan jangkauan operasionalnya.